Thank you for YouTube ya. Kita lanjutkan bosku. Jangan lupa di subscribe. Nih, kita sambung konten yang tadi ya. Saya punya ini V-recording lucu. Ya. Like new. V-recording. Ini like new banget ya. Kita lihat di dalamnya. Ayam pagi-pagi udah berkokok ya. Ada nomor seri ya. Bangunlah sebelum ayam berkokok supaya rezekimu tidak dipatok. Gitu ya. Ah, ini ayam masih begitu, kita mau udah bekerja ya. Nih. Jadi rezeki ayam yang kita patok itu enggak juga ya. Enggak juga ya. Nih, yang mau ini 150 ya. 150 ini like new banget bos ya. Fiere Cardin, cakep mix kulit ya. Masih like new. Tuh, buat ke pesta cocok. Atau buat bekerja cocok ya. Kita next. Nih, saya punya kipling lagi. Ini kiplingnya lebih ke ladies ya. Jadi sini ada kiplingnya, tanknya, di zippernya sudah emboss. Dan dia bodatnya Iron Man ya. Bodatnya bermetamorfosis ya. Bukan bermetamorfosis, apa ya? Kalau dari manusia ke robot disebutnya itu apa sih? Dari robot ke manusia? Atau kayak manusia ke mutan gitu. Ada yang tahu gak mutan? Film-film berevolusi. Akhirnya ketemu kan. Saya paling penasaran. Kalau enggak saya ketemu itu tadi yang saya sebutkan berevolusi, itu segera langsung bisa saya ke Google. Bisa saya searching langsung ya. Saya orangnya begitu ya. Jadi penyakit saya kalau saya tuh inget gitu. Tapi apa gitu. Kalau belum saya dapatkan, ada yang kurang ya. Nih ya, monyetnya sudah berevolusi ya, menjadi robot ya. Dia besi begini ya. Tuh. Ini cakep banget. Minusnya ini peter-peter aja ya. Dia di sini peter-peter aja. Nanti dirapihkan ya. Dirapihkan, bisa dirapihkan ya. Pakai ya, begitu rapih nanti ya. Rapih ya. Walaupun ada minus-minus ya, tapi ini enggak ngaruh kok. Ya, ini 120 ya. Ambil bos ya. Ini monyetnya sudah bodatnya sudah berevolusi ini. 120. Ah, lucu bos. Cakep. Kipling atau bos ya. Nah. Kemudian saya ada ini bahannya cakep loh, ya. Ini bahannya cakep. Bukan sintetis, bukan. Ya, ini teh kayak kulit ari ya. Ini cakep banget. Dan ada brand. Brandnya Esquire ya. Esquire sudah emboss gitu. Mantul lah. Cakep ya. Tuh, cakep. Cuman dia agak bengkok sedikit di sini ya. Ini bengkok ini gampang. Ya, dibenerin aja. Peng. Gitu. Ya, kalau punya suami, punya kekasih, pacar yang pih benerin dong gitu ya. Dikit-dikit ya. Ini saya benerin sih bisa ya. Saya tinggal pakai tangan, sebetulnya tinggal ditekan aja. Cuma nanti saya kembali lagi ke jalur supernatural ya. Ya, karena saya harus diam. Saya harus tidak menunjukkan keilmuan saya ya. Si Akang pagi-pagi ngelantur cenanya. Ya, ini saya kasih 100 bos ya. Nih, Esquire saya kasih 100 angkut bos, murah. Murah. Kemudian nih. Apa ini? Ya ini tote ya. Ini tote bayinya brandnya ini Ransom ya. Ransom masih bersih di dalamnya. Ini model ini teh kulit ular ya. Tuh.
Biasanya sih banyak yang cari-cari begini. Nah ini lebih cocok buat kuliah ya. Kalau zaman dulu yang kuliah ya, mungkin tahun 80-an orang-orang lulus kuliah itu harum. Tahun 80-an lah ya pada umumnya. Saya kan anak 80-an juga ya. Dan pada saat itu ya di generasi saya nggak bisa kuliah. Dan di saat generasi saya katakanlah 80-an, itu orang-orang yang kuliah itu yang di wisuda S1, apalagi S1 ya, itu udah harum banget. Karena S1 kuliah pada saat itu tidak semua orang bisa ya. Dan pasti masa depannya 70% cerah ya yang kuliah pada zaman 80-an. Pokoknya harum namanya ya. Beda zaman sekarang ya. Zaman sekarang mah ya kuliah juga dia S1 kadang-kadang ya tidak harum seperti zaman dulu ya di era 80-an. Saya nggak tahu ya, mungkin karena faktor lapangan pekerjaan atau mungkin karena faktor zaman ya, karena mencari duit zaman sekarang itu tidak harus apa kita punya titel ya atau kita punya lulusan gitu ya. Yang saya lihat sih begitu sekarang ya. Karena apa? Banyak teman-teman saya yang S1 S1 loh pasti. Dia kerja di minimarket ya. Ada teman saya S1, dia kerja jadi Grab, jadi supir ya. Tapi kan sebetulnya masa depan itu kan ya tidak dilihat sekarang gitu. Walaupun teman saya S1 itu sekarang dia kerja di minimarket, kita tidak tahu 5 tahun ke depan dia jadi apa. Ya, mungkin dia S1 sekarang jadi driver, kita nggak tahu 5 tahun ke depan dia jadi apa. Jadi kita jangan melihat sekarang, intinya kita jangan lihat lah apa manusia itu dari saat ini gitu. Artinya kita jangan jangan mengukur lah ya, intinya ke situ lah ya, kita jangan mengukur, cuman agak berbeda aja ya ketika tahun 80 dengan saat sekarang gitu ya. Setiap nasib manusia pasti berubah ya, pasti berubah ketika ada keinginan ya. Seperti itu bosku ya. Jadi buat rekan-rekan yang teman-teman saya juga ya, yang mungkin saat ini lagi sulit mendapatkan job, santuy aja bro ya. Suatu saat seperti air mengalir akan ketemu ke muaranya ya. Penting kita ikuti aja alur kehidupan kita ya, jangan malas, penting kita punya keinginan aja bos ya. Nah si akan jadi ceramah ya teh. Kita lanjut ya, nih ya, yang mau ini saya kasih 100 ya. Kenapa 100 bos? Karena ini bahannya kulit ya. 100 gas ke. Ya, nih lalu, nih kulit. Ya, ini modelnya Alma. 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 Ya, itu Alma, Alma. Dan ini brand Nicole Estée Cils ya. Di dalamnya bersih. Nicole Estée Cils. Cakep ya kulit asli. Warna merah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Yang mau ini, ini lelah-lelah pemakaian aja ya di sini tuh. Ya, tapi masih cakep. Ya, ini saya kasih murah 130. Ya. Dapat tas kulit warna merah. Dengan harga 130 menurut saya mah murah ya. Beda dengan yang ini, bos. Kalau yang ini seperti Gucci ya. Bahan kanvasnya kanvas Gucci. Dan dia di sini kulit mantul, ini kulit asli. Ini kulit asli, ini kulit asli. Ya, saya pernah melihat rekan saya menjual Olivia Hessler yang tote pink itu di harga 400. Ya, market kan beda-beda ya. Kita tidak melarang dia jual mahal, tapi ya mungkin dia punya market. Dia jual 400, bos. Sama brandnya ya. Setiap market mah beda-beda. Nih, kalau yang mau ini kulit dimix dengan kanvas yang
istimewa ya. Yang mau ini saya kasih 250. Olivia Hessler ya. Ini like new. Like new. Ya, ini like new. Serius ya, ini mantul. Saya jamin tidak kecewa, tidak menyesal. Tak pernah menyesal mengenal dirimu. Next. Cinta yang terindah. Nah, kalau ini sisanya masih mantul, Bo. Ya, masih oke. Aman. 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 Handle-handlenya aman ya. Pegangannya aman, di dalamnya bersih. Tuh. Zipernya masih lengkap ya. Tuh. Set. Set. Dia zipernya lengkap. Set. Berarti minusnya cuma tali panjang ya. Ini pada masanya ada yang jual begini, bahkan saya. Setahun yang lalu saya jual begini lengkap dengan tali panjang 300 ya. Tapi kan semua ada masanya ya. Tapi sih ada aja yang sekarang jual 300 ada aja ya. Ini saya kasih 150 aja ya. Karena tidak ada tali panjang. Untuk bodinya ini masih like new. Cuman sayang tidak ada tali panjang. Ini anak lain ya, anak lain New York, anak lain New York. Ini modelnya tidak pakai tali panjang kalau ini ya. Yang cocok pakai ini, guru boleh, pengajar ya. Ini pengajar cocok nih pakai ini. Guru IPA, guru IPS. Atau guru bahasa Inggris ya. Ini cakep ya tuh. Buat para guru ya. Yang mau ini 150 aja. 150. Kalau saya dulu pernah masuk STM ya. Saya dulu pernah masuk STM. Dan saya pernah belajar logam dasar ya. Saya ketika itu masuk STM jurusan mesin ya. Saya belajar logam dasar. Terus saya belajar apa ya itu teh. Ya tentang mesin ya. Tentang katrol, dan saya praktek itu PKL disuruh ngikir besi ya. Besi harus simetris, pakai penggaris terus, pokoknya harus simetris. Nah, cuman lucunya setahun itu saya STM, saya pindah ke kampung ya. Saya pindah ke kampung lalu saya masuk SMA. Lalu saya masuk SMA ya. Mungkin di sini kalau ada rekan-rekan yang SMA. Saya jurusan ekonomi lagi ya. Saya masuk jurusan ekonomi. Di situ saya belajar surat-menyurat, Bos. Sudah belajar surat-menyurat, saya belajar stenografi coba. Aduh. Jadi enggak nyambung lagi kan dari STM masuk ke SMA coba. Tapi ya itulah perjalanan hidup seseorang itu kan ada ya, ada asik. Ya, ada asiknya, ada uniknya, ada sedihnya lah kan gitulah. Pokoknya klasik banget lah itu ya. Dari STM masuk ke SMA. Ya, tapi di SMA itu saya bisa juara 3 umum. Lucu kan? Saya bisa juara 3 umum padahal jarang masuk. Jarang terampil seperti murid-murid lain ya. Cuman ketika itu di 2003 kayaknya ya. Saya lulus 2003. Disitulah dimulai ujian negara pertama kali ya, yang nilai minimumnya itu harus 3,01.
ya, kalau di salah satu mata pelajarannya itu di bawah 3, tetap tidak lulus ya. Itu 2003 kayaknya. Ya, kayaknya seperti itu ya. Kita next ya. Ini 150 ya. Gas ke. Nah, kemudian ini kulit mantul ya. Ini kulitnya vintage. Ya, kulitnya vintage. Ya, ini jadul banget. Ya, tapi ini brand, brand Pinches Band. Ya, ada tag ya. Nih, ini masih cakep sebetulnya ya. Masih cakep Pinches Band-nya, cuman dia lelah di depan ya, tuh. Ya, ini lelah di depan. Ini wajar lah dia lelah ya. Karena ini sudah vintage ya. Ini nanti disemir-semir juga cakep ini, Bos. Ya. Semakin jadul orang itu semakin cakep malah ya. Saya mungkin ya, saya semakin jadul semakin cakep ya. Ini saya kasih 130 aja ya. 130 ya. Ini cakep banget ya. Atau 120 aja ya. Kalau untuk ukuran kulit model sling 120, terlalu murah. Kita next ya. Nah, saya punya by Ekaterina ya, saya pernah jual ranselnya belum terlalu lama saya jual ranselnya 500.000, Bos ya. Ini Ekaterina jonglong, cakep banget ya. By Ekaterina, cuman sayang dia tidak ada tali panjang ya. Sayang tidak ada tali panjang. Karena tidak ada tali panjang, ini saya kasih 200 ya. Pasti banyak yang mau, saya yakin. 200 ini kulitnya semua masih mulus ya. Masih segar ya, masih segar. 200.000, Bos ya. Itu kalau ada tali panjangnya 400 masih tergolong murah ya. 400 apalagi dengan keadaan masih like new. Oke. Kita gas ya. Saya ada kroko seperti ini, cuman dia tidak ada tali panjang ya, tidak ada tali panjang ya. Ini lelah-lelah di samping ya, ini lelah-lelah yang sangat gampang diatasi ya, karena saya punya semir ajaib, tinggal di semir nanti hilang ya. Ya, ada brand. Dan di dalamnya ini ada brand Pollen by Iren ya, Pollen by Iren ya, emboss sama di zippernya juga ya. Ini Pollen by Iren, terus ada zippernya lengkap ya. Pollen by Iren. Ini 130 ya, tapi cakep banget kulitnya ya. Cakep. Mungkin nanti rekan-rekan bisa tambahkan tali panjang. Ya. Pollen by Iren 130. Gas. Nah, saya ada kulit notalpan juga, Bos ya. Tuh ya, padahal kulitnya ini like new banget, seger lah ya, paling tidak ini mantul banget tuh. Ini brandnya in ya, ini brandnya in tuh. Ini kulit asli, Bos ya, minus talpan. Oke lah. Oh, tagnya juga gede banget tuh. Ini saya kasih 100, Bos ya. Yang mau ini fix 100 kulit asli ya, cakep banget, serius cakep banget. Hajar terus ya. Nih. Saya ada love cat. Ya. Nih saya ada love cat. Ya, ini masih oke. Ya. Tuh. Ya, ini hanya kelipat-lipat aja. Ya, ini kelipat tapi tidak minus ya. Tidak minus. Tuh. Semuanya masih oke. Hanya saja dia di sini ada kotor.
ya ini kotor sedikit sih ya. Jadi kronologisnya ini tas ketemu tas lagi, pas nempel tep, saya tarik pelan-pelan. Nah jadi karena begitu ya kejadiannya, nah kotor begini ya, di bawahnya masih aman, untuk talinya ini masih aman, zipernya oh ini ya, ini tinggal dimasukin ke dalam ya, ini tinggal dimasukin ke dalam. Ini aman bos ya, tinggal dimasukin ke dalam. Kan masuk ya, tuh, masih cakep ya. Ini di dalam masih cakep, bersih ya, atau mungkin kotor-kotor biasa lah. Nih, ya ini hanya ada lipetan-lipetan aja. Akan tetapi ternyata ada menunya juga di sini bos. Waduh, wah ternyata ada sobeknya di sini bos. Ya untung aja kelihatan ya tuh, untung aja kelihatan. Coba kalau nggak kelihatan, terus ada pembeli baru, wah saya ditipu, mungkin perasaannya begitu ya. Untung aja saya lihat ya, tapi nggak kelihatan juga sih sebetulnya. Ya, ini mah karena puringnya ada dan dia nggak nembus. Oke lah, saya kasih murah lagi ya. Nih, yang mau ini saya kasih di 50 ribu ya. Ya, saya harus melihat situasinya juga ya. Saya harus melihat keadaan pas ya. Itu di 50 ribu aja bos. Kemudian biar gak nanggung ya, saya langsung mau bikin 3 konten ya. Oke, so jangan kemana-mana. Thank you for YouTube. Jangan lupa di subscribe. Bye bye, see you.